saya mana? Oh, di belakang. Sebentar ya. Oh. Saya di sini sebentar. Gimana? Bisa tunggu saya di sini sebentar. Saya harus pergi. Urus izin pemakaman ibu saya. Kalau nggak besok nggak bisa dimakan. Itu Novi. Saya. Kita tinggal di sini bertiga. Sama ibu. Bisa tunggu saya di sini sebentar.
Halo? Halo? Hai. Novi. Aku suster yang jagain jenazah nenek kamu di bawah. Mila. Novi mau temenin kakak Mila di bawah. Atau mau di sini aja?
Mas Radit. Mas Radit. Tapi
sih? Novi? Hati-hati jam diri. Awas, awas. Aja di sini. Kakak Milo temenin kamu.
Novi? 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 Ada di mana? Saya masih di jalan, saya belum bisa pulang. Kalau suster Mila harus pulang, pulang aja duluan. Pak, saya nggak bisa pulang, Mas. Di rumah ini banyak kejadian aneh. Saya nggak mungkin ninggalin Novi sendirian. Tidak apa-apa, Novi udah biasa sendirian. Dingin.
bisa ada di loteng. Ada yang mindahin kamu ya. Siapa? Suara ini sebelumnya.
Ah!
penghuni rumah ini. Ah.
Taufik. Mila, kamu pergi ke rumah pasien. Kenapa mesti saya, Bu? Karena memang harus kamu. Novi,
Kita harus segera cari orang untuk bersemayam rohnya Bapak. Kita tidak punya banyak waktu. Kalau dalam 3 hari tidak berhasil, Bapak akan meninggal selamanya. Sulastri, istri saya, berhasil menemukan seorang pemuda yang bernama Radit. Kemudian rohku masuk ke dalam jasad. Saya bebas dari kematian. Seperti yang kamu lihat sekarang, saya bukan Radit. Saya Sutisna. Dan sekarang waktunya menyelamatkan istri saya. Roh istri saya telah berhasil menemukan tempat. Bukan saya. Jangan saya.
Aku gak suka tubuh ini, tubuh anak-anak. Aku ingin tubuh kayak ibu, tubuh orang dewasa. Kamu gak usah sedih. Sebentar lagi akan datang. Kamu pasti suka. Permisi. Permisi. Adik. Saya Suster Indah. Apa Suster Mila semalam datang ke sini?